Ya Allah, lihat ikut sedih sahabat salam. Ya Allah, inilah detiknya. Ini sahabat salam, ya Allah. Ya Allah, sahabat salam. Ya Allah, sampai bersujud ya. Bersimpuh sujud sahabat salam. Ya Allah, ya Allah. Ini Bapak, gimana kabarnya Bapak? Sahabat salam. Sekian lama enggak ketemu sahabat salam. Sangat senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di blog Rima Sofyan. Apa kabar semuanya sahabat-sahabati? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga tidak kekurangan suatu apapun dimanapun kalian berada. Nah, para sahabat Rima Sofyan, video kali ini Rima Sofyan mau jemput sahabat salam ke rumahnya karena beliau mau pergi ke bandara menjemput kedua orang tuanya. Sahabat, sekarang alhamdulillah sahabat salam sudah berada di dalam mobil. Ini kita sedikit kita kepoh-kepoh dulu sama sahabat salam ya, tanya-tanya nih. Nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar sahabat salam? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Semoga sehat ya kamu ya Alam. Ya Rabb, amin ya Rabb. Ya mudah-mudahan kita akan menjemput kedua orang tua salam. Ini gimana nih? Hati udah sekian lama nggak ketemu kedua orang tuanya. Gimana perasaannya Lam? Sebetulnya untuk kalau masalah hati nih belum bisa. Saya masih dagdigduk ya. Dagdigduk ya. Pasti sudah apa ya? Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata kerinduan yang mendalam kepada pasti orang tua saya. Nah, kita udah turun nih di dalam mobil. Sekarang sahabat salah mau ngeluarin tasnya. Ya, sekarang sudah mulai tenang. Iya. Barusan karena dapat informasi bahwasanya kedatangan orang tua itu bersama jemaahnya itu katanya jam 8.30 sedangkan kita jam 9 masih di rumah gitu iya. Kan. Makanya tergesa-gesa ya. Apa-apa gitu dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar dari Sulawesi yang sudah masya Allah tabarakallah. Mereka itu keluarga besar saya. Ya Allah, lihat ikut sedih sahabat salam. Orang tuanya udah datang, alhamdulillah momen-momen yang terindah buat sahabat salam. Bukan ya? Mana sih? Rombongannya merah. Ya rombongannya merah kan? Tapi belum. Ini lagi detik-detiknya menunggu orang tuanya sahabat salam. Lagi dakdikduk nih sahabat salam, masya Allah. Ya, saya juga ikut gemetar nih lihat sahabat salam kayak begini nih. Ya Allah, inilah detiknya. Ini sahabat salam, ya Allah. Ya Allah, sahabat salam. Ya Allah, sampai bersujud ya. Bersimpuh sujud sahabat salam. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ini Bapak gimana kabarnya Bapak? Sahabat salam. Eh salam. Sahabat salam. Sahabat salam. Sekian lama nggak ketemu sahabat salam. Ini Bapak. Sangat senang. Ini. Selamat datang Bapak. Selamat datang Pak. Kobra, kobra, kobra. MC. Bu, tasnya bu. Ambil kopernya Pak. Selamat tahun. Hampir 6 tahun ya sekian lama sahabat salam nggak ketemu ibunya. Ya Allah, ikut sedih ya, karena orang tua kita sendiri, ya Allah ikut menangis. Sekian tahun baru ketemu ya. Iya, ya Allah. Inilah seorang anak yang soleh dan berbakti terhadap orang tuanya dan masya Allah bisa memberangkatkan
ibunya umrah. Ya Allah, sangat bahagia dan senang sahabat salam. Ya Allah, ya Allah. Dipeluk dua-duanya dengan bapak. Peluk lah dua-duanya lah. Dengan ibu selalu. Ibu gimana kabarnya bu? Ini sahabat salam dengan ayahnya. Peluk dua-duanya lah. Peluk dua-duanya lah. Peluk dengan ibunya. Ibunya kesini, ibunya kesini. Ini sahabat saya. Ini video yang saya mau lihat. Video yang saya. Gimana kabarnya? Salam yang dari ini. Bapaknya salam. Jadi bagaimana keadaannya? Dan ini sahabat salam. Bapak ini semuanya yang menunggu bapak itu. Iya. Ini perlu aku bilang. Ibu. Alhamdulillah. Ini keluarga saya semua yang di sini. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sudah disentuh. Kami keluar. Alhamdulillah ibunya sahabat salam sudah selamat sampai ke Jeddah ya. Dan ini bapak gimana kabarnya, sehat? Sehat bapak saya ya. Iya. Yang saya perjuangkan, iya. Saya berada di Arab Saudi ini yang saya perjuangkan saat ini. Amin. Kamu itu yang benar. Iya benar. Bapak saya suatu nikmat yang sangat luar biasa. Ini yang saya doakan setiap waktu, setiap hari saya berjuangkan dari titik A sampai saat ini. Tentu. Iya bareng. Bapak sini. Bapak sini dekat pak. Inilah mutiara hidup saya, inilah kebahagiaan saya, inilah surga saya, inilah yang saya perjuangkan dari A sampai saat ini, yang selalu saya doakan, selalu saya hajatkan agar supaya bisa menginjakkan kakinya keluarga saya ini, dan alhamdulillah hari ini. Kita ikut terharu, salam. Terima kasih atas doanya, atas dukungan semangatnya. Iya. Kebahagiaanmu sama kebahagiaan kita lah. Iya, orang tuamu sama dengan orang tuanya kita. Semoga sukses selalu. Iya. Sekali lagi terima kasih. Pokoknya sehat. Semangatnya. Iya. Kepada Kang Sapuri, Pak Manggen, Abdurrahman pemilik, Kak Atin semuanya, semuanya yang tidak terkecuali keluarga besar dari Sulawesi, Kak Ramusa semuanya saya tidak bisa bersatu karena berkat doanya kepada kalian semua. Berikan semangat kepada kalian dari kalian semua saya selain itu ini saya ingin masih bisa semangat. Arab Saudi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kekompakannya yang selalu memberikan semangat kepada saya. Lan, bapak saya. Saya pegang. Abang Kurang apa ini tidak bisa hadir. Saya mau buka ini memang. Pegang dulu yang bagus ya. Biar, iya. Mama juga sehat. Mudah-mudahan semuanya ada di kita bisa memberikan kepada Allah. Amin. Walaupun dia sendiri dia sangat baik.
makanya disebut saya anggap dia anak saya. Dia adalah saya anak saya. Makanya kalau dia macam-macam selalu jadi dia yang paling saya sayang. Dan alhamdulillah dia termasuk anak yang paling berbakti. Dan dia selalu bercerita bagaimana orang tua dan bagaimana dia. Selalu dia mengharap mengkhawatirkan seluruh orang tua. Dan selalu dia rindu sama orang tua. Semua sama sama orang tua. Ini adalah salah satu contoh mereka. Salah satu motivasi sama. Untuk kita semua, baik saya pribadi maupun untuk para sahabat di mana kita berada, untuk kami adalah sama-sama berkati bagi kalian. Bahwa sahabat-sahabat yang benar-benar sangat terus untuk menaikkan ibadah untuk orang tua ini. Salah satu masa tinggi ya, kalau boleh berhasil, yang pertama dilakukan adalah untuk menaikkan kedua orang tua daripada khususnya anak-anak Siti dan alhamdulillah sekarang ini sudah 50% tercapai. Makanya kita doakan semoga berhasil semoga menjadi istimewa pula kedua orang tua, bahkan insya Allah tahun-tahun depan sudah bisa menunaikan ibadah haji insya Allah. Amin amin ya Rabbi. Ya sahabat yang berada sekarang yang saya katakan ini adalah satu motivasi dan ini orang tua benar-benar orang tua salam-salam yang benar-benar sangat dicintai yang sangat dia kasih. Ya doakan selalu sahabat di mana berada itu juga kami selalu berdoa untuk kalian ya. Tadi sama tadi. Begitu juga kami meminta kepada anda supaya kalian mendoakan juga. Pilah kerja saya nama kepala kepala sampingnya pemangkapangin. Mau kopor jati terbukti sudah terbukti itu barangkali sahabat dari saya rendahan kalian juga seperti sahabat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai di sini dulu video kali ini pertemuan dengan kedua orang tuanya sahabat salam. Nah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Airport Jeddah.